Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawanku semuanya, dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semoga selalu sehat, selamat, dimudahkan mencari rezekinya, amin. Berhubung sekarang mau Ramadan ya, kawan-kawan, kita akan menjalankan ibadah puasa. Saya pribadi dan keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya kalau setiap saya bikin video atau kata-kata saya kurang berkenan atau tingkah laku saya kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya kawan-kawanku semuanya. Semoga Ramadan kali ini kita sehat, dimudahkan mencari rezeki apapun dimanapun itu dengan cara yang baik dan yang halal ya. Semoga barokah semuanya. Buat yang lagi nganggur, saya doakan semoga cepat dapat kerja ya kawan-kawanku. Semangat, selalu positif thinking, dan jangan lupa berdoa, berikhtiar harus ya. Oke, kali ini kawan-kawan kita punya rezeki nih. Nah, ini ayo makanan lagi yang saya kasih tahu ya buat hari ini. Berhubung apa keluarga saya lagi syukuran, ini keluarga saya yang dari kakaknya almarhum bapak saya, anaknya itu 7 bulanan, dan saya dikasih 1 kantong kresek ini. Kita akan buka apa saja isinya. 7 bulanan di tradisi Sunda ya, 7 bulanan tradisi Sunda, kita akan buka ya. Kita ambil dulu nih wadahnya, kita akan bah gini aja ya. Nah kawan-kawan, kalau di adat Sunda, kalau 7 bulanan itu kalau mandiin biasanya dikasih tetangga-tetangga itu makanan ya. Kita akan buka isinya apa saja. Ini ada semangka isinya ya, terus ada lagi. Kalau di sini di Sunda itu disebutnya ini semua adalah hahampangan ya, jadi kue-kue yang ringan-ringan disebutnya hahampangan. Nah ini di 7 bulanan itu harus ada, kalau adat Sunda itu harus 7 macam. Nah ini ada, ini 1, terus ini 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini satu lagi, 7. Nah yang ini ya, ini 7 macam. Soalnya 7 bulanan berarti harus 7 macam. Lanjut lagi untuk ini bebetian, namanya bebetian atau kayak ini seperti ini nih, jagung. Ini hasil bumi, kalau hasil bumi itu harus ada 7 bulanan di Sunda itu. Ada kacang, biasanya sih 7 macam, cuman ini berhubung ada 3 ya, gak apa-apa, mungkin ada 1 kacang, ada jagung direbus, dan ada pisang. Ini kenapa gak besar, soalnya ini hanya syarat saja ini kawan. Terus lanjut lagi. Nah ini bebetiannya juga ini ada ya, ini yang direbus ini, barusan kan ini ya baru 3 ya. Nah ini ada labu, labu Cina direbus, terus ganyol. Ini ganyol, tahu kalau di Sunda ini namanya ganyol. Nah, kita buka saja ya, sobekin. Nah ini ganyol, ini namanya ganyol. Terus ada labu kuning, ini labu kuning, ini hasil bumi harus ada sebagai syarat. Ubi, ada singkong direbus, labu, dan ini apa ya, talas, ini talas ya, ini 7 rupa tuh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ini hebat 9 ya. Kita lanjut lagi, ada nih lepet ya, lepet. Terus ada lagi buah-buahannya, ada jeruk, ada salaknya ada 2. Terus ada nih apel. Buah-buahan harus ada juga kalau syaratnya itu. Biarpun sedikit-sedikit tapi harus ada. Ini buah jambu. Nah, jambu tuh. Terus ada tebu. Tebu walaupun kecil, berhubung ini syarat, nggak apa-apa ini segede gini. Ini tebu ya. Terus ini bengkuang. Lanjut lagi. Nah, untuk yang identik, yang ciri khas di 7 bulanan ada ini. Ada rujak 7 bulanan. Ini isinya buah-buahan, biasanya 7 macam buah-buahan. Buat rujakan itu harus ada. Nah, ini rujak 7 bulanan seperti ini. Itu kalau 7 bulanan adat Sunda ya, kawan-kawan. Nah, segini. Ya. Gimana dengan adat di tempat kalian? Pasti berbeda juga ya. Ini sekedar berbagi saja ya, hiburan kawan-kawan. Ini kalau di Jawa Barat seperti ini nih. Kita akan lihat. Kalau yang begini-begini nih,
buat emaknya. Oke, dadah. Terima kasih sudah nonton. Nah, kita akan buka ini rujak 7 bulanan namanya rujak Jaki. Kalau di Sunda ini rujaknya nih kayak gini, ada delima, terus ada jeruk bali, ada nanas, ada ubi yang diparut, ada pepayanya setengah matang ini, terus apalagi ada belimbing. Nah, ini kawan-kawan namanya rujak 7 bulanan, rujak Gakin. Apa? Jakin. Oke, kawan-kawan, itu dia ya isi dari 7 bulanan. Terima kasih sudah menonton video Brilio Brother. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan like, comment, subscribe. Kalau bermanfaat silahkan di share, kalau enggak apa-apa. Terus jangan lupa tontonnya 3 menit minimal, maksimal dihabiskan ya kawan-kawan. Bantu channel saya buat naikin jam tayangnya ya. Soalnya saya lihat di analitik itu tontonannya 1 menit sudah komen. Sebelum 1 menit sudah komen. Harusnya 3 menit minimal ya kawan-kawan, mohon dibantu. Terima kasih sudah menonton. Maaf-maaf kalau saya banyak salah-salah kata. Jangan lupa terus dukung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.